Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau share ke kalian gimana cara transfer file video dari kamera Canon G7X Mark II ke laptop. Tapi nggak pakai WiFi karena aku nggak punya WiFi. Padahal kalau mau transfer file itu kalau kita pakai Canon harus pakai WiFi kan atau NFC. Tapi karena nggak ada ini WiFi-nya, jadi cara yang kupakai adalah dengan menggunakan card reader seperti ini aku yang punya seperti ini. Kalian boleh pakai card reader apa aja, pokoknya yang pada slot yang gede ini ya, untuk memory cardnya buka boleh. Oke, seperti ini. Nah, ini kita ambil dulu memory card yang ada di sini guys. Ini kita tarik ke kanan supaya dia keluar nih, baterainya dikeluarin dulu. Habis itu cara mengeluarkan ke memory cardnya cuma tinggal ditekan aja terus dia akan keluar sini. Oke. Habis itu kita masukkan di sini. Oke. Yang ini dicabut terus ditunjuk mau di sini. Sekarang kita ke laptop. Habis itu kita klik yang USB drive F ini. Ini diklik DCIM-nya. Di sini kita klik juga yang file videonya. Kita ambil salah satu file, kita copy, kita masukin ke video. Kita paste. Kita tunggu prosesnya sampai uploadnya selesai ya. Nah, kalau udah seperti ini berarti berhasil proses transfer file videonya ke laptop. Nah, selanjutnya kita klik bagian ini. Safety, remove hardware and edit media, kita klik kanan, baru klik exit. Nah, setelah itu kita baru bisa cabut dengan aman. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Salam sehat luar biasa.